Yo, halo, welcome. Lanjut lagi di Dead Space 2. Sekarang udah di chapter berapa nih? Cara lihat chapter gimana sih? Nah, chapter 10, Activating Centrifuge. Oke, okay, gak lama-lama ya, langsung aja ya. Apa ini? Oh, pintunya. Ini emang harus dibuka begini ya? Padahal harus kesana ya. Bodoh lah. Coba cek. Ada apa? Apa nih? Next lock. Apakah kita dari sini sebelumnya? Enggak kan? Iya, enggak kaget. Amansky. Ini apa? Medpack. Audio. Ini enggak bakal play. Ini apa tadi? Enggak ada kan? Udah enggak ada ya? Gelap. Oh iya, ini kan isi murah ya. Kenapa OE lupa? Oh iya, ini yang kemarin. Aduh, baru berapa hari nggak main. Nah, ini lokasi pertama. Ke sini nih, balik lagi ke sini. Di sini tempat semuanya bermula. Bisa nggak? Primary systems offline. Main centrifuge offline for repairs. Damn it. That's what I thought. What? The gravity centrifuge is under repair. I'm gonna have to go down to engineering. This should be interesting. This should be interesting. I don't know how it could be. I'll let you know. Alright. Engineering. Duh, apa lagi bentukan engineering? Gimana? Nah ini nih, tempat kita lari-larian nih. Harusnya nggak ada dong di sini, kan udah di cleanse. Bacot Nicole. Wih. Nah ini nih. Tempat pertama kali ketemu si ini yang kejepit sini. Masih ada nggak darahnya? Oh iya nih, bekas darah ya. Apa coretan ya? Nah ini tempat kita dapat plasma. Wih, masih ada dong ini sebelahnya. Nggak bisa. Kenapa ada bench di sini? Ada benchnya, plasma, damage, damage top. Apa lagi ya? Si force gun sih harusnya. Damage. Kapasitas. Damage. Force gun. Buat yang dekat-dekat nih. Biar jebret. Duh, nostalgia. Nah ini nih. Aduh. We're getting conflicting reports. Oh ini yang tram ya. Harusnya kebuka kan ini sebelumnya. Kenapa ada save lagi? Disuruh gak? Disuruh save. Pintar sih tapi desainnya ini. Beberapa ya ada yang. Oh iya benar kesana. Ini kan yang kena jump scare ini.
Doğru. Duh, ntar harus ke sini ya. Audio lock. Coba sekali-sekali kita play. Kasihan. Full asthma. Peluru paling ini. Mereka tuh pelit banget peluru plasma. Padahal mah paling dipakai ya. Apa ini? Force energy lumayan. Lumais. Oh bukan. Ini cahaya. Good. Bukan. Bener. Oh. Kok ada mati ya? Hey. Kenal nih, kenal lagi. Bam. Nah, nggak mati, bagus. Hit ya. Ini emang kayak gini ya sih cara lawannya. Aw, sekarat ini, tolong. Ini statis nggak ada apa? Nah, keluarnya dari sini kan goblok ya. Padahal ini bisa gue tembak tadi ya. Nah. Oh enggak. Kirain. Seeker. Aduh pada habis. Nah baru sekarang statisnya. Kita reload. Astaghfirullahaladzim. Tolong dong, ini udah gak ada ini nih. Dua. Allahu akbar. Oh gitu caranya. Madar sih ya. Udah mati belum sih? Nah. Udah dong. Udah dong. Yeah.
belakang ada bobo kan. Lanjut, gila ya, serame ini loh. Ini bisa dipecahin ya sih. Ngapain ya? Si perutnya keluar nih tadi. Darah aman. Udah semua belum sih item? Oh ini belum. Ini bisa dihancurin apa ya? Oh bisa. Ngapain gue silau-silauan tadi? Si ada nih. Apa gua doang ini. Gelapnya. Takut. The notes. All right. Kalau kayak gini gue jadi tertarik ini dah. Buat lanjutin Dead Space 3. Padahal tadinya itu buat filler doang. Just be careful. I'll call you when it's online. Call you when it's online. Trilogy. Items. Banyakannya tuh ini kenapa ya? Ayo. Ada safe. Ada safe station, dekat plasma. Kita hancurin dulu gak sih? Terangan. Nah. Ada store, kita save dulu. Alright. Nice. Kemana ini? Oh, sini. Ada suara-suaranya. Alright, dari stok sebentar. Masih banyak sih. Udah bodoh lah. Apa ini? Dr. Heidi Latchford, research summary organic material analysis. There are several shocking findings relating to the sludge-like material found throughout the Ishimura. First, it is human DNA. Second, and far more disturbing, it reanimates in the presence of a marker signal. The only conclusion we can come to is that the entire Ishimura crew was infected and reconstructed and then fell into a soupy DNA sludge when the Aegis 7 marker was destroyed. Apa ini? Mandatory decontainment. Duh, pusing. Sini nggak ada. Ini tuh yang pernah pecah itu nggak sih?
Mana dia? Ada bench, tapi ini kita cuma satu, berarti nggak usah ya. Soalnya harus selalu ada stasis. Wah, gak bener nih kalau udah ada stasis nih. Nah kan, same thing happen. Mana ininya? Oh, panik. Oh. Oh enggak. Aduh. Eh udah dong. Nah, udah. Boleh ya. Jago ini game-nya. Bikin kita on edge. Gede. Muncat. Satu lagi. Bocor. Mana dia? Oh ini. Aduh. Nice. Alright, kesana. Aduh, goblok. Ini sih harusnya pecah tuh kepala. Jangan kena perut aja. Aman. Nah, kenapa gua kesini? Karena ada ini. Yes. Apa itu? Kenapa tiba-tiba ada? Nggak bisa. Udah, hei. Iya, demi not sebiji doang. Panjang ini koridornya. Ini tuh yang pemalu itu kan ya? Pemalu nggak tuh? Lagi nih. Budobo ini ntar nggak muncul. Belakang ada kan, bener. Tolong. Duh, sekarat.
Di belakang kan bener. Kenapa sih ini? Banyak banget ini. Ini gue harus pakai ini aja deh. Wah goblok nih. Aduh ada save station. Buat di sini. Tapi katanya mati sih. Oh life support yang mati ya. Nah inget gue nih, ini bukan yang muter-muter itu ya. Sini dulu masih larinya gitu. Wih. Sini dulu. Kemana ini? Nah, apaan sih? Ke bawah ya? Ke atas gue gampar nih. Schematic force energy. Oksigen. Ikutin aja lah dulu ya. Ini kali. Oh ini. Astaga. Offline ya. Cara online-nya gimana ini? Ini kali. Satu lagi. Oh. Nah, kayak gini seru nih, puzzle-puzzle gini. Apa ini? Oh, gitu. Oh, ini ada lagi. Yeah, kejauhan. Mana tadi? Mana? Habis itu di bawah. Nah. Satu lagi ya. Lu puyeng. Oh udah. Jangan-jangan ini salah. Oke. Ini bukan sih. Nah iya. Ini harusnya di sini. Apa ini life support ya? Takut. Suaranya gede banget. Oh udah, balik. Munculnya. Muncul kah? Enggak. Apa ini? Enggak. Save lagi.
Let's see what happened. Go. Ada lagi dong ini. Demi apa? Oh enggak. Itu flashback ya. Kaget boy. Tram station. Okay. I've almost got us disconnected from the mag rail. Keep me posted. Kenapa sih itu? Ngobrol weh. Nah ini baru nih sekarang. Duh. Kena lagi. Tolong, takut. Nah, kan muncul kan. Monyet. Oh itu tuh. Bombok gak tuh? Yo, ada lagi. Rip aim. Gak bisa lagi. Panik. Oh. Udah dong, cepet. Apa itu? Gak kelihatan cok. Allahu Akbar, apa lagi ini? Aduh, yang asik ini lagi. Cuy, udah dong cepet kebuka pintunya. Emang gak ada sopan-sopannya. Nah. Ini enggak dipakai, ini juga enggak. Isaac, Strauss is starting to worry. Listen, I would never. But son, daddy's not a murderer. Strauss, never hurt. He's not me. Real. Yes, he is. You can't see him because you haven't taken the steps. Strauss, you will make put down the step screwdriver. Step three. Yeah. Strauss, Ellie. Shit. Oh. Garcia. Bahaya itu, kayak gitu. Si Strauss-nya menggila. Ya enggak salah sih. Seharusnya si Isaac jelasin. Oh iya, udah. Si Ellie-nya juga udah tahu kan mereka tuh hallucinating. Kayak gitu gak bisa ngebantu juga kan. Tapi ini gawat sih, panjang banget ya. Jadi mungkin episode ini sampai di sini dulu aja kali ya. Silahkan like, share, dan subscribe jika kalian suka dengan series, video, dan channel ini. Thank you buat semua yang udah nonton. Kita lanjutin di next episode. I'll see you in the next one. Bye-bye.